Pemirsa, seorang oknum guru ngaji di Kabupaten Cianjur ditangkap Satreskrim Polres Cianjur usai mencabuli para murid perempuan yang masih di bawah umur. Pelaku mencabuli para korbannya saat mengajar mengaji. Inilah Awe, sang predator anak yang ditangkap Satreskrim Polres Cianjur di rumahnya di Kecamatan Haurwangi. Pelaku ditangkap setelah polisi mendapat laporan dari para orang tua korban yang anaknya menjadi korban pencabulan pelaku sejak 2018 lalu. Saat menjalankan aksi bejatnya, pelaku yang merupakan guru ngaji yang mengajar di sebuah sekolah madrasah sebelumnya mengumpulkan murid-murid perempuan yang berusia 13-14 tahun. Para korban kemudian dibujuk dan dirayu. Setelah para korban diberikan tontonan video porno, tak sampai di situ, bejatnya pelaku saat pencabulan dilakukan di dalam kelas saat mengajar mengaji. Menurut Kapolres Cianjur, aksi bejat pelaku tersebut terbongkar karena salah satu korban mengadukan ke orang tua mereka. Korban yang baru melapor berjumlah 5 orang dan dipastikan korban bertambah. Dari pemeriksaan pelaku di hadapan petugas, pelaku mengakui semua perbuatannya mencabuli para korbannya. Korban ada berapa dan total? Korban sementara yang melapor ada 5 orang, ya mungkin akan bertambah lagi karena peristiwa ini dilakukan dari bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang. Sementara itu, selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan pakaian dan celana dalam para korban dan satu buah handphone milik pelaku yang isinya kumpulan video porno. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV.